apa, Mas? Rocket League. Jauh-jauh dari Malang gitu, Mas. Shit. Yuk. Ayo. Ha. Halo teman-teman. Pembaca setia Tekken Asia Games. Masih bersama saya Rizky. Hari ini saya akan menggantikan Fahmi dan Kevin dalam seperempat. Yeah! Oke, menu hari ini kita akan bermain Rocket League, sebuah game bola dan mobil-mobilan RC yang bisa dibilang cukup ramai dibicarakan di dunia maya. Oke, sebelum kita mulai main, saya akan melakukan Summon Controller. Bah! Kekuatan editing video. Sebelum kita memulai bermain, kita baca doa dulu. Bismillah. Oke, sudah dimulai. Oke, sekedar wacana. Kamu mungkin bertanya-tanya kan, kenapa saya tidak pernah muncul belakangan ini? Oke, alasannya sih simple, karena saya lokasinya jauh dari teman-teman yang ada di sini. Dan berhubung saya sudah di sini, saya akan melakukan berbagai video absurd demi kesenangan dan kepuasan bersama-sama. Oke, permainan dimulai. Rocket League, buatan Psyonix. Pertama-tama kita pelajari menunya apa saja. Training, Garage, Season, Exhibition. Exhibition, saya orangnya eksibis. Nobots, Rookie, Pro. Rookie lah, baru. Satu lawan satu dulu. Dimulai, Rocket League. League. Oke, saya mau kasih terus terang ke kalian. Kalau saya bukan penggemar game bola, meskipun saya pakai jersey bola. Tapi demi karena gamenya kelihatan nggak seperti game bola, dan ini game balap mobil pakai bola, jadi kita akan langsung bermain. So, what should I do? Join blue. Gasnya apa nih? Oh, X loncat. R2 jalan. Anjir. Oh, kamu main keras ya. Kamu main keras sama saya. Saya tidak akan segan-segan buat merusakkan rumah kamu. Itu rumah kamu bukan? Iya. Oh. Oke. Mana bolanya? Haiya. Karena judulnya shoot. Berbicara soal judul, Rocket League. Kenapa judulnya Rocket League? Padahal saya tidak menggunakan roket sama sekali di sini. Atau setidaknya belum memakainya. Kontrol kameranya, saudara-saudara. Oh, what the hell? Nggak dapat skor. Harusnya dapat skor kalau atraksinya gitu. Mas, iya. Hot. Oh, ternyata tombol lingkaran untuk mengeluarkan si lumba-lumba. Goal! First timer. Kita lihat replaynya. Boom. Not bad. Oke, setelah tadi pengalaman pertama dan tentang kontrol, kita langsung coba melawan pemain lain. Oke, setuju? Oh, Rocket League. Play online. Find match. Oh, banyak hal yang tidak saya mengerti, tapi saya cuek saja. Ambil. Find match. Three, two, one. Yeah. Oke, sekarang pertandingan benar-benar dimulai. Saya melawan 3 orang dari tim lawan dan ditemani 2 orang lain di tim saya sendiri. Woi, halo. Gas. Ah! Bukan game yang mudah untuk dimainkan. Tapi Ikhwan Bahdim lebih bola. Boleh dilempar ke kiri dan ke kanan.
mobilnya merek apa ini, Tamiya? Wow! Gol! Mobilnya masuk sendiri! Ini pengalaman pertama yang tidak terlalu buruk, gol! Itu tim siapa yang masuk ya? Oh, tim musuh. Gimana ini Mas Kevin? Kamu tidak boleh ngambil bola saya. Mending kamu beli sendiri sana. Ya, diambil bolanya. Saja kebobolan. Skor 2-1. Tim saya 2, tim lawan 1. Wah, curang mereka pakai kiper. Woi, kiper, ulang dong lu. Lompatan jagat. Ah, tidak kena. Aiyah, hey. Oke, pertama-tama tips untuk bisa menjadi pemain bola yang handal di Rocket League adalah 1. Sikut-sikutan dengan pemain lain. Ya. Yeah. Benar-benar amatir nih main ini. Yo! Gawang saya kosong. Gak ada yang jaga. Weh! Ada kena. Save the ball. Ambil. Terlalu bernafsu. 1 minute remaining. Wah, teman, sini mas. Dari tadi saya masih belum skor bola, tapi saya tidak akan segan-segan untuk merebut bola dari kamu. Permainan amatir sekali. Tapi ya tidak dapat. Enggak bisa double jump. Oh, bisa. Shit. Yo. Shuriken no jutsu, masukkan bola ke dalam keranjang. Yeah! 3-1. Kerja tim yang bagus. Watashi wa to suto desu. Artinya apa itu, Mas? Enggak ada yang tahu. Oke. Okay. Oh, musuh disconnect ternyata. Bikin tawuran. Tapi menyenangkan. Ada yang jaga. Penyelamatannya. Oh. 3-2. Skor dalam hitungan waktu 9 detik lagi. Cukup fun. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Gak kena. I win. Glory to Manchester United. Oh ya, kalau kamu juga pernah bermain Rocket League sebelumnya, kamu bisa share ID kamu di artikel ini juga. Siapa tahu saya akan meng-add kamu dan kita main sama-sama. Serius, saya mulai suka main ini. Siapa tahu ketemu di dunia maya. Dunia maya. Oh, ready. Bisa lagi. Rematch. Bisa rematch. Not bad. Ronde kedua. Oke, aturan bermain ini cuma 5 menit doang. Jadi benar-benar cepat. Kamu
membutuhkan waktu lama untuk bermain, tapi butuh waktu lama buat menguasai bola. Bolanya mana bolanya? Did you see that? Atraksi. Kocak. Aduh, kontrolnya habis. Anjir. Kalau kuncinya saudara-saudara, ambil nitro, push, pukul. Aduh, nggak kena. Saya jaga gawang. Buset. Yeah. Good job, tim. Padahal gue nggak ngapa-ngapain. Gue cuma bisa duduk terus di sini. Hoi. Ini piye toh? Gimana nih tim? Kita harus kerja keras. Aduh, kerjasamanya nggak bagus ini. Tuh ngapain itu orang-orang di situ? Lapangannya biru. Lu di lapangan oranye. Oranye ya mas? Wah. What's wrong? Rocket! Oh, kena kanjonya. Oh, jadi bolanya itu dikasih ranjau. Kalau... Oh man, this man is good. I'm on. Saya curiga jangan-jangan dia Nakata, pemain bola dari Jepang. Makanya namanya Watashi wa Suto desu. Kamu jago. Ceritanya main rusuh di sini. Ayo lakukan penyelamatan, Kasin. Kamu adalah superhero.
dari zaman film anime Jepang lama. Kesor. Oh, tidak. Ah! Ah! Yo, masuk gol! Rizky memasukkan bola ke dalam keranjang. Bom, 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 bom. Tips profesional pertama. Satu, tidak ada. Cukup tekan gas dan lompat-lompat secara menggila. Oke, itu dulu dari saya. Seperempat jam bersama Rizky dalam permainan Rocket League. Saya tetap akan bermain, tapi tentunya tidak dengan pandangan mata kalian, karena saya masih belajar. Saya akan berlatih supaya profesional dan mengikuti Liga Tsubasa Internasional. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan sampai ketemu lagi.